Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Dalam video kali ini, kita akan melihat 8 fakta menarik mengenai manusia terpantas di dunia, iaitu Usain Bolt yang ramai tidak tahu tentang beberapa fakta mengenai beliau. Tidak memerlukan pengenalan lagi, atlet yang sangat terkenal di dunia ini mempunyai beberapa kemahiran selain daripada berlari sahaja. Yang pertama, beliau bermula dengan sukan kriket. Manusia terpantas di bumi ini sebenarnya tidak berasal dari sukan balapan atau sukan larian, tetapi sukan kriket. Ketika Usain Bolt di zaman kanak-kanak, beliau gemar bermain kriket dan juga bola sepak. Pilihan pertama baginya adalah kriket. Ketika di sekolah menengah, jurulatih kriket beliau menyedari akan kepantasannya dan mencadangkan supaya beliau mencuba sukan balapan. Bekas atlet pecut Olimpik Pablo McNeil dan Dwayne Jarrett telah melatih Usain Bolt dan menasihatinya supaya fokus untuk memperbaiki kebolehannya. Ketika berusia 15 tahun, Usain Bolt beraya memenangi perlumbaan pertamanya pada tahun 2001 dalam sukan tahunan sekolah dengan mendapat pingat perak dalam 200 meter dengan catatan masa 22.04 saat. Yang kedua, pendapatan RM98.6 juta satu tahun. Lumayan juga sebenarnya menjadi manusia terpantas di dunia ini, tapi bukan datang bergolek. Usain Bolt berada di tangga 45 dalam senarai atlet yang paling berpendapatan tinggi di dunia. Pendapatan Usain Bolt boleh mencapai sebanyak ini disebabkan beliau adalah antara atlet paling banyak menjadi duta dan muka jenama-jenama termuka seperti Puma, Virgin Media, Nissan Motors, Visa, Hublot dan Gatorade. Selain itu, pendapatan beliau datang daripada hadiah kemenangan dan juga bonus daripada kerajaan. Yang ketiga, mempunyai aplikasi Apple sendiri. Wah, siap ada aplikasi Apple sendiri. Aplikasi yang dihasilkan oleh syarikat permainan telefon pintar Rock Life ini dilancarkan pada tahun 2012 yang diberi nama Bolt. Aplikasi ini dengan pantas menjadi aplikasi nombor 1 di Jamaica. Aplikasi ini juga berada di tangga kedua di United Kingdom dalam kategori aplikasi percuma. Yang keempat, mempunyai restoran di Jamaica. Dengan nama yang agak unik, itu Usain Bolt Strikes and Records. Ia agak popular di Jamaica. Restoran milik Usain Bolt ini berusaha untuk membawa pembaharuan dalam restoran makanan casual. Ia menawarkan menu fusion Jamaica, beberapa bar dan lounge tempat penduduk yang berteknologi tinggi, kedai yang menjual produk eksklusif brand Bolt, televisyen 45 inci untuk menonton acara sukan. Yang kelima, makan nugget ayam sebelum acara 100 meter. Setiap atlet biasanya mempunyai rutin sebelum bertanding dalam acara masing-masing. Rutin ini biasanya dilakukan bagi menenangkan otak mereka di samping memberikan fokus kepada mereka. Ada yang mendengar lagu, ada yang bermain permainan video, tetapi bagi manusia terpantas di dunia ini, apa yang dilakukan olehnya adalah makan nugget ayam. Memang agak pelik bagi seorang atlet, tapi sebelum masuk bertanding dalam acara 100 meter di Sukan Olimpik 2008 di Beijing, beliau makan nugget dan keladi. Usain Bolt memberitahu bahawa ketika Sukan Olimpik Beijing berlangsung, beliau telah makan 1000 biji nugget. Ni kalau dia pergi drive-thru kat McD, mau bankrupt McD tu. Yang keenam, pecah rekod dunia dengan ikatan tali kasut terlerai. Ketika memenangi pingat emas dalam acara 100 meter di Sukan Olimpik di Beijing, tali kasut Usain Bolt terlerai. Ia berlaku ketika beliau sedang memecut, namun ia tidak menghalang beliau untuk mudah memenangi acara itu. Dan pakar mengatakan beliau telah mencatatkan masa 0.06 saat lebih pantas jika tidak memperlahankan larian selepas tahu yang pingat emas miliknya. Yang ketujuh, mencatatkan masa kurang dari 9 saat dalam 100 meter. Rekod 100 meter dipegang Usain Bolt dengan catatan 9.58 saat, namun masa terpantas yang dicatatkan oleh beliau bagi jarak 100 meter adalah 8.7 saat. Catatan masa ini dibuat oleh beliau ketika acara 4x100 meter lari berganti-ganti di London dengan kuarter Jamaica memperoleh catatan masa 36.84 saat. Memang tidak dapat nak disangkal lagi kelajuan beliau. Yang ke-8, mempunyai tulang belakang yang bengkok. Dengan segala kehebatan, pencapaian dan rekod yang dicatatkan oleh Usain Bolt, kesemuanya dilakukan dengan mempunyai tulang belakang yang bengkok dan tak normal. Usain Bolt mengalami komplikasi pada tulang belakang yang dikenali sebagai scoliosis. Ketika beliau masih kecil, masalah ini menghalang kemajuannya dan disedari oleh jurulatihnya. Dengan bantuan jurulatih, Usain Bolt mula meningkatkan kekuatan teras dan juga belakangnya yang akhirnya berjaya mengatasi masalah tersebut. Dengan ini, apa yang kita dapat simpulkan dalam hidup ini? Your life will always got a problem, will always got an obstacle, dan mesti ada siapa-siapa yang akan mendownkan kita. Tapi apa yang penting, kita punya semangat tu, kita punya keyakinan terhadap diri sendiri tu. We should never let ourselves down. Bila rasa macam orang selalu nak jatuhkan kita ke apa ke, look at the bright side. Jangan cuba mudah mengalah dengan apa yang kata-kata orang lain tu. Kata-kata orang tu tak semestinya jadi perkara yang benar. People start downgrading you when they start hating you. And one more thing, just love your haters. They are the only one that cares about you more than others. Jangan lupa untuk subscribe pada video ini. Like, comment dan share video ini pada rakan-rakan anda.